pakai produk cuka apel untuk kulit wajah. Sebenarnya boleh nggak sih produk cuka apel dipakai di kulit wajah? Hai sahabat Halwa, banyak nih dari sahabat Halwa yang ingin kulitnya bersih dari jerawat dan juga beruntusan sampai-sampai pakai produk cuka apel untuk kulit wajah. Sebenarnya boleh nggak sih produk cuka apel dipakai di kulit wajah? Nah, sebelum kamu mencoba, pastikan kamu sudah mengecek bahaya cuka apel untuk kulit wajah kamu. Pertama, dapat menyebabkan komplikasi kulit. Nah, jerawat yang muncul di wajah bisa jadi karena wajah kamu dehidrasi. Cuka apel ini mengandung kandungan alkohol yang tinggi, lalu kulit keringmu yang bertemu dengan alkohol bisa menjadi kulit iritasi dan memerah. Yang kedua, cuka apel ini tidak dapat menangani jerawat. Nah, sejauh ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa cuka apel bermanfaat untuk menghilangkan jerawat. Memang benar, cuka apel bereaksi positif terhadap bakteri, tetapi berbeda ketika bertemu bakteri yang ada di wajah. Nah, selain itu, cuka apel juga mengandung asam asetat, tetapi bukan asam salisilat sang penangkal jerawat. Yang ketiga, dapat mengakibatkan luka bakar di wajah. Nah, kandungan kimia dalam cuka apel ini sangat tinggi. Penggunaan berkala dapat menyebabkan iritasi luka bakar di kulit wajahmu. Nah, luka bakar dan iritasi di kulit ini sangat perih dan sulit juga untuk diobati. Alhasil, jerawat juga tidak akan pulih, yang ada malah akan menambah iritasi yang ada di kulit wajah kamu. Nah, sahabat Halwa, untuk menangani kulit wajah kamu, alangkah baiknya gunakan produk-produk yang cocok untuk kulit wajah kamu. Contohnya, gunakanlah acne cream sebagai pereda jerawat aktif dan gunakanlah Halwa Aloe Vera Gel untuk menangani masalah kulit iritasimu. Nah, kedua produk Halwa ini sudah diformulasikan khusus untuk menangani kulit masalah jerawat dan dapat bekerja secara lembut di kulit dan tidak menimbulkan iritasi, serta dapat meringankan jerawat dan melembabkan kulit sekitar dengan cepat. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang bahaya cuka apel jika dipakai di kulit wajah kamu. Semoga informasi ini bisa membantu. So, stay safe and stay beauty, karena cantik itu Halwa.